5 tanda kalau kucing sedang stres. 1. Pipis di luar litter box. Kucing yang buang air kecil di luar kotak sampah mencoba memberitahu kamu sesuatu. Dia mungkin stres karena kamu sedang menata ulang perabotan. 2. Nafsu makan menurun. Jika hewan peliharaan kita tiba-tiba kehilangan minat pada makanan atau berhenti makan sama sekali, itu bisa karena stres atau kondisi kesehatan yang mendasarinya. 3. Mengisolasi dirinya. Kucing yang suka bersembunyi dan mengisolasi dirinya merupakan tanda umum dari stres atau rasa sakit. Empat, excessive grooming. Kucing yang terlalu sering menjilati tubuhnya hingga botak. Yang terakhir merupakan tanda jelas depresi dan stres. Lima, agresif terhadap hewan atau manusia. Tindakan agresif terhadap hewan atau manusia bisa menjadi pertanda kucing yang stres atau sakit.